Tiada cadangan menutup semula sektor ekonomi walaupun kes positif COVID-19 meningkat. Itu jaminan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob sambil menasihati 7 juta individu yang masih belum mengambil dos penggalak COVID-19 segera berbuat demikian. Walaupun suntikan itu tidak diwajibkan, namun ia amat penting memandangkan kes positif harian COVID-19 kembali meningkat. Vaksinasi boleh membantu berdepan varian baru, terutamanya Omicron BA5 yang lebih mudah menjangkiti. Kehidupan seperti biasa, tiada perancangan kerajaan untuk menutup sektor ekonomi dan sebagainya. Jadi kehidupan kita akan lalui seperti biasa. Seperti yang ada pada hari ini. Cuma itulah yang perlu mengambil tindakan untuk melindungi diri sendiri. Jadi sekali lagi lah saya nasihatkan siapa yang belum mengambil booster, iaitu 7 juta tadi, silalah mengambil booster. Dan jika ada macam ada simptom kepada diri sendiri, cepat-cepatlah jumpa dengan doktor. Dato' Sri Ismail Sabri ditemui selepas menghadiri Majlis Korban Perdana Parlimen Berak.